Kupu-kupu yang punya nama ilmiah Rhopalocera ini adalah salah satu hewan yang melalui fase metamorfosis sempurna. Kupu-kupu sering terlihat hinggap pada bunga berwarna-warni, ternyata ketika terlihat hinggap pada bunga, kupu-kupu sedang mengisap nektar di sana. Nektar adalah cairan manis pada bunga yang biasa diserap oleh lebah. Selain itu, nektar juga merupakan bahan utama untuk madu. Kupu-kupu juga cenderung mengunjungi bunga datar ataupun bunga yang berkelopak dan menyediakan tempat untuk pendaratan. Ketika mengunjungi bunga, kupu-kupu akan hinggap pada kelopaknya. Serbuk sari bunga yang merupakan sel sperma, sel kelamin kupu-kupu kemudian meninggalkan bunga bersama serbuk sari dan mencari bunga lain untuk mendapatkan lebih banyak nektar. Ketika hinggap pada bunga lain, serbuk sari yang terbawa akan jatuh ke kepala putik atau organ reproduksi betina. Serbuk sari kemudian masuk ke dalam saluran putik dan bertemu dengan sel telur, sehingga terjadi pembuahan.